gitu. Menunya apa aja, ada kayak gini, ada kameranya nih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Wulan Cahya. Di video kali ini aku mau kenalin ke teman-teman, ini adalah jam IMO anti air gitu teman-teman. Nah, ini itu bisa melakukan telepon dan ini bisa dimasukin ke dalam air dan ini nggak mati teman-teman. Oke, jadi di sini aku mau nge-review jam tangan IMO ini buat anak, buat orang dewasa juga bisa aja sih supaya simple. Cuman ini banyak yang pakai anak-anak, jadi anak-anak tuh seneng ya pakai jam kayak gini, terus bisa nelpon atau misalnya berangkat sekolah, terus bisa nelpon pakai ini, terus minta jemput. Jadi jam ini juga sebelumnya aku mau ngasih tahu juga, jam ini tuh dipantau gitu, bisa di apa namanya, di hire dari HP orang tua gitu. Oke, jadi aku beli ini di Shopee. Nah, ini tuh dapat kartu seperti ini, teman-teman. Nanti aku bakalan kasih linknya juga di deskripsi supaya teman-teman bisa cek sendiri. Terus ini aku beli warna biru. Jadi di sana ada pilihan ada warna pinknya juga. Lalu bakalan dapat charger kayak gini. Nah, chargernya tuh unik banget seperti ini, teman-teman. Tuh, nanti bisa ditaruh di belakang sini. Kayak gini. Dan ini ada barcode-nya. Nih seperti ini. Oke, kita buka aja kardusnya ya. Lalu kalau misalnya teman-teman beli juga bisa langsung juga bakalan dapat tutorialnya seperti ini. Nah, dapat kardus, terus dapat charger juga. Lalu dapat jamnya kayak gini, ini ada kameranya gitu teman-teman. Nah ini dia nih, ini charge di baterainya tinggal 2. Nah ini tuh kita kasih kartu ya teman-teman ya, supaya bisa buat nelpon gitu. Menunya apa aja, ada kayak gini, ada kameranya, terus ada album fotonya, lalu ada kalkulator. Cuman untuk anak-anak, kalau misalnya di bawah sekolah, kan kita kan pantau ya, aplikasinya tuh kita pegang di HP orang tua, jadi kita bisa nonaktifin kalau selama jam pelajaran gitu kan. Nah, selama udah jam pulang baru kita bisa nyalain dari HP kita, nanti ini baru nyala. Jadi kalau misalnya kita matiin, jadi ada aplikasi gitu, ada apps-nya, kita nanti download pakai scan barcode yang di sini, terus kita bisa matiin deh dari HP kita, terus jamnya bisa mati sendiri gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bisa ngakses, intinya tetap kita yang pantau gitu. Nah, ini di sini kan seperti ini tuh. Jadi kita bisa unduh aplikasinya dengan scan kodenya di sini. Scan barcode-nya kayak gini, teman-teman. Simple banget dan ini lumayan apa ya, kayak buat mainan juga sih buat anak. Ini dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nelpon gitu. Lalu untuk apa namanya, buat nge-save nomor semuanya segala macam. Jadi nggak bisa lewat jam sini. Jadi nge-save-nya itu pakai HP orang tua. Di aplikasi tersebut gitu kita bisa nge-save nomor ayah, ibu, adik, kakak gitu. Nah, nanti bakalan masuk ke sini gitu. Jadi si anak tuh nggak bisa nge-save sendiri dari hand, dari apa? Dari jam tangannya. Lalu untuk keseluruhan tampilannya seperti ini. Nah, ini tuh udah dipakai. Udah agak lama ya. Terus ininya bisa disesuaikan gitu, bisa di adjust tingkat tangan anak kayak apa, pasnya seberapa gitu ya kan. Nah, ini kalau aspar tuh kadang di sini, kadang di sini. Nah. Terus seperti ini. Nah.
Misal dipakai kayak gini, ini dipakai orang dewasa juga bisa, teman-teman. Jadi bukan cuma anak-anak aja misalnya yang sibuk. Terus ini tuh harganya terjangkau banget. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya review jam IMO dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tolong bantu di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Dadah. Nanti aku bakalan review lagi produk apa lagi ya. Oke.